What's up guys? What is on the box today? Okay, assalamualaikum. Selamat kembali ke Ajiol TV. Yeah. Okay, sama aku untuk episod kali ini, Aji. Yolah dekat belakang kamera. Okay, ada sesuatu baru sampai. Ni hari ni kita bercerita pasal gadget lah. Baru sampai dan kita akan unboxing dan review apa yang ada dalam box ni. Okay, kita buka sekarang. Okay, kosong. Mi Box S Android box lah. Senang faham Android box lah. Okay, sebelum kita unboxing, aku akan ceritalah apa yang ada daripada sekeliling box Mi Box S ni. Okay, brand ialah Mi Box S. Kalau korang boleh nampak, dia tulis 4K Ultra HD Set Top Box. Antara apps-apps yang dia dah sedia ada install dalam Mi Box S ni, Netflix, Prime Video, YouTube, Red Bull TV, Spotify, Google Play, Google Play Gamers, Google Play Movie and TV, Google Play Music dan juga powered by Android TV lah. So kat sini pun ada tulis free HDMI cable, 3000 plus apps. So akan banyak lagi lah. Kalau ada masa nanti aku akan tunjuk sikit sebanyak lah apa-apa apps yang ada. Sebab kebanyakannya pada aku, kita tak guna pun apps tu kan. Sebab misi aku beli benda lah ni adalah untuk nak install Astro Go je, nak tengok Astro Go dan juga Netflix lah ataupun YouTube. Tu je lah biasanya yang biasa aku tengok pun dengan aku punya Android box yang lama kan. So untuk kali ni pun aku beli, kebanyakannya aku akan guna 3 apps tadi lah, Astro Go, Netflix dan juga YouTube. Yang lain-lain tu kalau ada free baru aku check lah, aku tengok eh. Right, kat sebelah tepi apa yang ada, cara-cara setup lah dia bagi. Simple setup eh. 3 step setup. 1, attach Mi Box to TV. 2, connect to internet. Ini penting lah, pastikan korang punya coverage ataupun korang pakai hotspot handphone ke, unify ke, streaming ke, apa-apa internet-internet yang lain, pastikan connection padu. Dan speed pun maintain lah. Sebabnya contoh macam pengalaman aku sendiri, orang tengah tengok Netflix, gambar cantik ni HD kan, sharp je, tiba-tiba gambar pecah. Maksudnya connection internet korang problem lah. Tiba-tiba dia boleh scale down tau kualiti gambar tu. So agak sakit mata lah. Okay, seterusnya start streaming. So 3 simple step lah. Right, ini lebih kepada start streaming tu lah. Ni masa ni lah korang pilih apa-apa apps yang korang rasa korang nak tengok lah. Okay, sebelah tepi sini. Alright, ni dia tulis what include. Alright, first Mi Box S device dia lah. Nanti aku tunjuk kat dalam eh. Kedua, remote voice, sorry, Bluetooth voice remote. Wah, okay eh, ada Bluetooth voice remote eh. Best. Okay, yang ketiga ada HDMI cable dan juga power adapter. Okay, belakang lebih kepada detail produk lah. Detail produk ni dia punya, ni dia tunjuk sikit lah features dia punya home page kan, dekat dalam tu nanti bila kita buka tu. Okay, quality 4K Ultra HD plus HDR. Ni dia punya processor lah, quad core CPU, 3 plus 2 core GPU, Google Assistant built-in, Chromecast built-in. So agak menarik lah. Aku rasa ni pelaburan yang berbaloi juga lah bagi aku kan. Ok, sekarang kita tengok apa yang ada dalam box ni lah. Alright, aku buka. Ni aku dah potong lah tadi eh. Ok, punya plastik tu. Oh, sorry, jatuh pula manual dia. Ok, ada manual satu, ada dua, ada 3 manual ni. Kalau rajin baca lah, kalau tak rajin nak biarkan je. Ok, aku letak tepi. Kedua, apa yang ada ialah
Mi Box tu sendirilah. Ni rupa dia. Kalau boleh zoom. Letak nanti aku akan letak video lain lah. Eh, Mi Box TV. Kualiti cantik, puas hati. Jauh beza dengan aku punya Android Box yang lama tu. Apa yang ada dekat box ni? Atas tender lah, nama brand eh, Mi. Depan kosong, tepi kosong. Belakang ada lubang audio, HDMI, USB dan juga lubang untuk power lah. Tepi pun kosong, bawah standard text lah untuk produk eh. Ok, aku letak dulu. Apa lagi yang ada? Okay, aku buka sekarang. Alright, korang boleh nampak. First, dia bagi macam kita baca kat luar tadi, HDMI cable. Kedua, power adapter. Dia bagi 2 pin punya power adapter. So ok lah, korang tak perlu risau lah. Sebab biasa kan korang beli barang daripada China, mesti pelik-pelik. Korang ingat pelik-pelik kan, dia punya kepala pelak kan. So kali ni dia bagi ok lah. Seterusnya, yang tadi tu dia punya remote, Bluetooth voice remote. Bluetooth tu aku tak tahu lah. Nanti kita try lah macam mana eh. Sebab aku pun tak research sangat pasal remote ni. Tapi nampak menarik. Sebab dia ada button Netflix dan juga button Prime Video. So tak payahlah korang nak, bila tengok TV tu kan, duk select tekan nak cari kat mana kan. So bila dah ada shortcut Netflix ni, just tekan, boleh tengok terus tanpa membuang masa. So pada aku sendiri, aku lagi prefer pakai mouse lah. Mouse kalau korang invest sikit, beli yang wireless lah kan. Takkan TV kat sana korang nak mouse kat sana ke? So mestilah korang duduk kat sofa, just relax, select kan. Sebab apa mouse tu senang? Yalah, daripada kau tekan remote ni, sikit tekan atas bawah kiri kanan, lepas tu nak search, tekan ABC cari semua-semua kan, tu susah. So better korang beli mouse, invest sikit dalam RM20-30, cari mouse yang murah-murah je. Mouse wireless yang murah-murah tu, just plug in, just lagi senang, lagi memudahkan. Okay, sedikit perkongsian daripada aku lah, kenapa aku memilih Android TV Mi Box S ni. Okay, sebabnya sebelum ni aku dah pakai dah Android TV. Tak silap aku brand dia TX3. Dan terbaru aku search, dia ada TX6. Nanti aku insert gambar. Okay, apa yang terjadi pada TX3 tu ialah version Android yang ada dalam device ni, barang ni, adalah version Android yang lama. So apa yang terjadi, AstroGo ada update terbaru. So bila aku update apps tu dalam aku punya Android box yang lama, lepas update tu, AstroGo tu jadi tak compatible tau. Kau boleh tengok cerita yang dah sedia ada ataupun dah play, kau boleh tengok macam biasa. Tapi bila kau nak tengok live show, contoh macam kau nak tengok Meletup ke kan, Ahad ada MotoGP ke, movie yang tengah on air dekat TV sebenar kan, dia jadi problem tau. Gambar stuck tapi suara jalan. So memang potong lah. Kau nak tengok MotoGP kan, agak-agak nak last corner. Kalau sepang last corner dah nak sampai finishing line tu kan, orang dah bersorak, gambar kau masih kat corner tu lagi kan, memang potong lah. Setelah pada update yang tu, aku dah stop tengok AstroGo. Aku just tengok Netflix je lah dan juga YouTube. Netflix pun ada kekurangan dia juga. Sebabnya dia version Netflix yang lama tau. Sebab dia Android yang lama kan, version Android yang lama, Android 7. So apps untuk Netflix tu pun apps yang lama. Features dia tak sama dengan, contoh kalau kau tengok kat phone kan, feature dia tak sama. Kau agak susah nak cari lah latest cerita yang baru release dalam Netflix. So aku just tinggalkan lah Android box lama aku tu. Aku pun buat research sikit dan terjumpa lah Mi Box S ni. Harga agak keras. Aku cakap awal-awal lah, kalau korang nak try beli kan, harga agak keras jugalah sikit. Aku beli ni kat Shopee dan ada rebate, ada discount, ada coin. Kebetulan ada sale itu hari, so aku pun beli lah. Dan ambil masa dalam seminggu lebih juga untuk sampai. So harapnya projek aku kali ni untuk nak install AstroGo dan apps yang lain tu, harapnya berjaya lah dengan research yang aku dah buat sebelum ni kan. So lepas ni aku akan tunjukkan korang cara-cara untuk install
Astrogo dan beberapa apps yang lain menggunakan Mi Box S. Okey. Jumpa lagi.